Aku tidak memerlukan alat musik ini. Kembalikan bola biruku. Buah gantet. Buah gantet, buah gantet. Boleh, boleh, boleh. Kalau kau punya kepandaian, kau tangkap bola ini. Ya? Ya! Itu tanda dari Nani. Dia pasti memerlukan bantuan. Ayo! Aneh. Buah gantet bisa terus meletus. Kau telah terperangkap oleh ulahmu sendiri. Sebentar lagi, kawan-kawanku akan datang. Berarti kau telah menipuku dengan bunyi kecapi ini. Hah. Kau pasti anak buah Dewi Siluman, ya? Bersiaplah. Sebentar lagi kawan-kawanku akan datang dan menangkapmu. Hei, gadis ganteng, tunggu! Hei, ganteng! Gabungkan jeru. Kau tidak bisa lari. Kami akan membawamu menghadap Dewi Siluman. Dewi Siluman. Wah, 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 wah. Kalian semua saja sudah cantik-cantik. Apalagi Dewi Siluman. Siluman. Jangan-jangan matanya ada tiga. Hi, takut ah. Kau menghina ketua kami. Ayo, kita bermain-main. Keluarkan kemampuan kalian semua. Jurus Lenang Kayangan. Pemuda Sableng. Oh.
segala rencana tidak akan sampai. Sebelum kau tahu, tingginya langit, dalamnya lautan. Bulan purnama 14 hari di Gua Belerang. 1000 rencana akan tercapai. Siapa dia sebenarnya? Pasti orang yang memberiku petunjuk tempo hari. Kesaktiannya mungkin di atas Eyang Sinto Gendeng. Dia menyuruhku datang ke Gua Belerang pada bulan purnama. Aku tidak sabar lagi untuk menemuinya. Gua Belerang. Mungkin di dalam gua ini tempat tinggal si manusia bayar yang memberi petunjuk ke tempo hari. Kenapa anak buah Dewi Culuman ada di sini? Tidak tahu aturan. Disuruh datang pada bulan purnama, malah datang hari ini. Aku rasa Eyang Sinto Gendeng juga tak mampu menghindari serangannya. Siapa dia? Kesaktiannya benar-benar luar biasa. Totokannya juga membuat lidahku kaku.